berkali-kali bilang masalah pemerataan pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Nah itu ngorong dijawab cerdas soalnya. Ya itu namanya akses air, listrik, hal-hal yang mendasar yang harus bisa dinikmati semua orang. Apa yang masih terjadi ketimpangan di Indonesia Timur? Iya, makanya waktu kampanye saya kan berkali-kali bilang masalah pemerataan pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Ya itu ya, masih ada tempat-tempat lain PR-nya masih banyak. Beberapa bulan terakhir kan nomor HP saya kan masih ada di sosmed tuh. Beberapa bulan terakhir kan memang masukan-masukan, evaluasi, kritikan, keluhan kan bukan hanya dari warga Solo saja tapi seluruh Indonesia ya, karena posisi saya masih sebagai wali kota ya, saya bisanya hanya mengkomunikasikan dengan orang-orang terkait, pimpinan-pimpinan terkait ya, contohnya yang masalah kelistrikan ini ya, ya sesuai kapasitas saya lah. Seberapa banyak kalau keluhan dari luar Solo mas? Kayak banget Takono tim ulas. Sebagian besar sekarang luar Solo. Sebisa mungkin, sebisa mungkin, dan ya sesuai kapasitas saya lah. Kapasitas saya juga mengkomunikasikan. Ya misalnya masalah listrik, kita komunikasikan dengan PLN dan lain-lain. Ya alhamdulillah ini semua banyak masukan-masukan bagus ya. Kalau dari Indonesia? Bu Heni, banyak banget itu yang dari seluruh Indonesia, macam-macam. Termasuk dari Indonesia Timur banyak juga? Banyak kan? Banget. Kalau dulu kan hanya sebatas Solo atau orang nyasar paling jauh kan Colomadu dan lain Sukoharjo. Saya ini nanti Papua ya lapor ini. Keluhannya ya. Selain listrik apalagi mas yang banyak. Infrastruktur, mafia tanah, banyak sekali ya. Itu nanti jadi PR ke depan. Mas ya. Ke depan kan? Ya, baru ke Jumatan. Ke depan listrik langsung bisa diatasi. Lah kemarin-kemarin kenapa mas? Kalau mas paling melihatnya seperti apa? Maksudnya lu kijani bisa cepet tapi kok sampai seperti ini? Ya, perlu dorongan. Masalahnya nggak gitu? Perlu dorongan aja. Itu sebenarnya memang udah mau dijadwalkan ada pemasangan. Tapi ya kita pengen ada akselerasi aja. Mas ke depan jadi apa juga buka call center sebenarnya? Harus, wajib tuh. Artinya komunikasi sistem dengan medsos ini tetap akan diefektifkan ke depan ya? Sangat efektif. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.